Terus sekarang di daerah Carita, lagi siap-siap loading barang. Mau alam hopping dulu sama snorkeling, baru nanti siang, habis makan siang baru trekking ke Anak Krakatau. Boat. Selamat pagi. Sudah lepas dari muara. Sekarang kita masuk ke laut dan kita mau ke Pulau Rakata ya. Pulau Rakata. Menyebur deh. Ini gede tuh. Lanjut ke belakang. Takut. Lanjut ke belakang. Kenapa deh? Digosok aja gitu. Ntar gua. I think I just saw a butterfly fish. Yeah. Butterfly fish. Yeah. Boom. It's okay. We are safe. Takut ya? Kita udah di Pulau Anak Krakatau. Gunungnya dibalik ini nih. Tuh, kalau dilihat asapnya yang kelihatan enggak asapnya. Pokoknya dibalik-balik cemara ini nanti sore. Kita sekarang masih sekitar jam 2-an. Jadi kita habis makan siang, istirahat santai-santai. Di kapal kita buat yang dipakai buat kesini, standby. Nah, tuh dibalik itu asapnya. Itu asap dari Gunung Anak Krakatau. Kita ada peringatan, aktivitas Gunung Anak Krakatau sedang meningkat, dilarang memasuki kawasan Pulau Anak Krakatau radius 1 km dari puncak. Cabi main bola sama Om Novel. Namanya? Namanya main apa? No sinyal. No sinyal at all. Tak sinyal banget. Ini Pulau Anak Krakatau ini bagus banget sebenarnya, pasirnya hitam, terus airnya tenang, ombaknya buat main-main di pantai bersih. Cuma sayangnya pulaunya kotor, banyak banget sampah. Kalau dilihat sampahnya sih sampah dari orang yang datang. Ya ayo dong,
Kalau berkunjung ke alam kemanapun, pastikan sampah yang kalian bawa ke tempat itu kalian bawa pulang lagi. Lagi trekking. Trekking. Tapi trekking pendek banget ini. Singkat trekkingnya soalnya enggak bisa masuk ke atas. Kita trekking cuma sampai batas hutan daerah aman doang. Sayang rayap. Sarang rayap. Kita sudah sampai di area terbuka. Yes, itu dia. Di balik puncak yang kedua, itu kawah Anak Krakatau. Biasanya boleh sampai puncak yang pertama, tapi lagi aktif, harus stay di sini aja. Kita ikuti aturan. Jam 5:30 sore di Pulau Anak Krakatau dan masih aktif terus tiap setengah jam sampai 40 menit sekali. Lagi bikin api unggun buat bakar jagung. Tapi kayak kegedean nih. Morning. Bye. Cangkir kopi di pulau ini nggak ada orang lain, jadi udah kayak pulau sendiri. Seru banget. Selamat ngopi. Morning Diego. Breakfast time. Yang satu masih ngantuk kayaknya. Oh, Novel sehat? Sehat. Bisa tidur? Bisa tidur, kayak di medan perang. Tidur gimana kan? Tidur biasa ya? Ya. Kita udah di boat sekarang. On the way balik lagi ke Anyer. Dan kita mau say goodbye sama Krakatau. Bye.